Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Aliyul azim amma ba'd. Yang dikasihi sahabat-sahabat daripada MOF, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat sekali lagi berhimpun dalam satu majlis yang dipanggil sebagai Tazkirah Ramadan Al-Mubarak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk tazkirah kali ini saya akan cakap paling pendek, mungkin 10 minit ataupun lebih sikit. Kita buka soal jawab, ada-ada yang nak tanya apa-apa isu, saya persilakan, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita. Tajuk yang saya nak angkat sebelum saya buka soal jawab ni ialah kelebihan orang yang berpuasa. Biasanya orang puasa ni dia nampak kekurangan sebab lapar dia, susah. Tapi tuan-tuan tengok, di sebalik lapar tu, kita buka puasa lebih banyak daripada kita tak puasa. Dia punya makan tu, ya Allah, puas hati. Saya tak boleh nak bayangkan, satu hotel saya dengar harga makan sehari seorang tu RM190. Saya fikir kalau RM190 dia makan daging apa tak tahu. Mungkin daging landok, daging kancil, hok sedap-sedap lah, udang besar, ketam besar, itu pun rasa tak lepas lagi RM190. Itu nak cerita betapa bila kita berbuka, kita buka sungguh, kita makan sungguh. Jarang kita tengok orang berpuasa bila buka dia hakkan pembukaan dia, mana dia makan lebih teruk daripada musim tak puasa, sebaliknya jauh lebih banyak daripada musim yang lain. Bagi orang yang berpuasa ni tuan-tuan, pertama sekali Rasulullah SAW telah bersabda, lisaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa, dia akan dapat dua kegembiraan. Nabi sebut dua kegembiraan, sebenarnya banyak lagi, tapi hak besarnya, hak masyhurnya, hak yang kita nampak tengoknya mudahnya, dua kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika berbuka, kegembiraan kedua ketika bertemu dengan Tuhannya. Cukup kita bincang hal ini. Kegembiraan pertama adalah kegembiraan ketika berbuka. Time kita buka puasa, jarang kita delay, seronok. Adalah sekali-sekala duduk dalam traffic jam, tak ada nak gerak, wah, itu adalah. Tapi ghalibnya, biasanya manusia ni, dia tak macam lain. Kadang-kadang kita kalau orang cakap, Syekh, jom main makan, makan luar, tak apa, saya rasa tak tu lagi, saya rasa kenyang lagi. Puasa tak ada orang kata, saya kenyang lagi ni. Tak ada tuan-tuan. Dia bila, termasuk selalu dah. Baru Allah, dadang Allah Akbar, Allah Akbar. Nak ceritanya, sama. Seronok. Seronok buka ni jelas. Kalau kita buka lauk biasa, ikan kering, sayur, telur masin, ikan temenung, sebab kita temenung lama, makan ikan temenung. Maknanya saya nak sebut lauk simple, tapi kita rasa puas hati, alhamdulillah, sebab kita boleh buka puasa. Tapi pada hari yang lain kita sakit,
Doktor kata awak kena makan ubat painkiller sekarang juga. Kita kata oh sayang ni pukul 4:30 dah ni. Dia kata bahaya. Kita pun ambil lah ubat makan. Sekadar air pun tak sampai segelas, setengah gelas je. Lain kita macam puasa. Tapi kita telah terletak dalam mindset kita, kepala kita, hari ni aku tak puasa. Kemudian jamu, isteri kita pun masak sedap hari tu, ikan pari bakar. Ikan pari bakar, tuan-tuan. Sutung hak besar-besar tu, Masya Allah, hak bakar, Masya Allah. Syekh Wang pula tulang bakar. Ha. Dia jamu kita makanan sedap-sedap. Tapi kita tidak beria makan. Memang kita makan sebab lapar. Tapi rasa ang seronok tu, kita rasa kita terhutang. Satu hari aku dakwah, si Allah sayang. Makan, lalu. Bukan kata tak lalu. Ni nak gambarkan kepada kita, Tuhan bayar cash gembira tu. Tengok. Kedua, rasa gembira ni berlaku ketika kita raya. Raya kita rasa gembira. Saya tengok orang kampung saya lah, bukan orang lain. Masa kita kecil-kecil hari tu, kalau orang kampung kita umur 80, bila sebut raya suka. Bukan umur 8 tahun, 80. Allah kata, atuk, suka apa raya, dah 80 kali dah rayanya. Dok, suka juga. Kenapa? Kerana dia suka. Yang pertama, dia suka kerana telah selesai ibadat puasa sebulan. Maknanya dia kira berjaya. Kerana yang kedua, dia suka, dia boleh berpuasa, dia boleh berbuka, dan dia nampak dah raya ni, maknanya boleh dah makan minum macam biasa dah. Dia seronok, tuan-tuan. Ini besarnya kelebihan. Poin yang kedua, bila kita raya, bila kita puasa, kita dapat satu lagi kelebihan, namanya wa farhatun inda liqa'i rabbi. Gembira ketika bertemu dengan Tuhan. Sebab Allah kata as-siyamu ataupun as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa untuk aku, aku tukar balas. Aku tu bukan saya, Allah. Ni hadis kursi. Tengok, puasa untuk aku, aku balas. Maknanya dalam bahasa mudah, bila kita puasa, kita akan dapat balasan Tuhan. Ibarat majikan kita kata, mak muat kerjalah bersungguh, aku nak bagi hadiah istimewa, aku akan bayar. Dan kita siap kerja. Bukan on time, before time. Buat dengan kemah kerja. Bila kita buat dengan kemah kerja, kita pun pergi. Sampai sehingga selesai, memang kita pun dipuji bahawa kerjanya bagus gini-gini. Sampailah masa kita pergi temu majikan kita. Kita bertemu dengan majikan kita tu, kita suka tau. Amat suka. Kenapa? Kerana dia nampak dah dia akan dianugerahkan. Cuma kita nak rayak, kalau manusia anugerah, kita boleh jangka ataupun kurang ataupun lebih sikit gini-gini. Tapi Tuhan jauh lebih. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala kalbi basyar. Tak pernah telitah oleh telinga, oleh hati, tak pernah tengok oleh mata, tak pernah dengar oleh telinga. Hebat lagi. Sebab itu mereka akan rasa sungguh. Saya tengoklah, saya selalu kadang-kadang tu baca doa lah kepada agung. Terutamanya hari pengurniaan pingat. Pingat pakar hok ni, Datuk, Datuk Seri, Tang Seri, Tong, apa namalah, macam-macam nama hok tak ada tu lagi. Baru dapat pingat-pingat yang belum bergelar Datuk lagi pun. Ada orang tu malam tak tidur malam dah.
Nak terima pukul 10 pagi esok. Pukul 10 malam pakai baju cuba dulu tengok. Saat dengan bini dia tengok tak kena gini-gini. Umur hidup dia stoken dah 5 tahun dah tak beli, beli baru dah pula. Kasut beli baru. Baju Melayu tu tempah lah. Biasanya harga 100, sekarang ni tak ni 300 setengah baju. Ikut saiz tubuh dah. Kemah. Gembiranya dia sebab dia nak dapat. Sanggup pergi awal. Malam tu tidur 8 kali bangun, bangun tengok jam. Oh. Bangun, oh man. Ayang kukuk pagi dia bangun awal dah ayang kukuk. Biasa ayang kukuk dulu bangun. Tengok sungguh pergi pun makan pun tak lalu gini-gini. Oh, kuat. Confirm dapat. Oh, masuk tu dalam Facebook, WhatsApp. Tengok gembira sebab nak temu, nak dapat. Kita juga kalau dengan Tuhan macam tu, bahkan lebih lagi. Tuhan bila kita nak temu dengan dia, dia layang, dia layang special. Ada riwayat kata, ada riwayat kata. Kalau tak silap dalam kitab Lataiful Ma'arif. Orang yang berpuasa ni dia duduk saja di mahsyar tu, dia telah diistimewakan dengan makan minum senang. Lalu mereka yang lain berkata, ya Rab, bangkangan. Kenapa? Ini tak adil. Kenapa dia puak-puak ni boleh makan, kita tak boleh makan, tak boleh minum. Sedangkan diuji, sedangkan belum lagi apa-apa. Maka dijawab kepada mereka, ini kerana orang-orang ni mereka lapar saat kamu kenyang, mereka dahaga sebab kamu, sedangkan kamu hilang dahaga. Kamu makan, kamu minum di dunia dulu, dia melaparkan diri, dahaga, dek kerana takutkan Allah, berpuasa kerana Allah. Maka diberi ganjaran kepadanya, hah, ambil, tengok. Dapat dah. Tuan-tuan, saya boleh bayangkan macam mana. Tuan-tuan, kita bayangkan beginilah. Ini hari tak puasa. Hari tak puasa. Entah macam mana, satu puak panggil kita semua. Suruh kumpul pukul 6 pagi di MOF. Sebab nak naik 2 buah bas. Kita mari pukul 5 pagi. 5 pagi mana dah makan pagi? Tak dah dah. Sampai pukul 5.30 kat pukul 6 ni, dah semayang di sini. Sudah semayang, kumpul dah. Makan pun tak ada, minum pun tak ada. 6-5 minit, semua naik bah. Semua naik bah. Pergi kat mana? Jauh sikit. Pergi dekat Dungun, Rantau Abang. Sebab nak pergi tepi pantai, Rantau Abang. Pergi. 4 jam baru sampai. 7, 8, 9, 10. Bah pun parking betul-betul tepi jalan, tepi pantai. Bila sampai sahaja, tiba-tiba datang seorang. Dia jadi jenis kamikaze, sayonara, bekeng. Turun, dia suruh kereta tu. Kita kata, eh bro, cakaplah baik-baik, pelepah. Kita kena, Allah kata, nak ni jawab lagi, kena lagi, kena. Habis, ambil pistol, tembak, pum, tak kata. Senyap habis. Rupa-rupanya, oi, kasar main. Jadi kita pun takut. Dia maruh, dia bekeng sangat ni. Dia suruh kita buat barisan. Kita pun baris. Masya Allah. Suruh kita kawal. Dah lah, makan tak ada lagi. Pagi ni pukul 11 dah. Pukul 10 sampai kat pukul 11 dah. Tuan-tuan tahu tak macam mana matahari sudah naik dah atas kepala sikit.
Makan tak lagi, dahaga pula. Suruh kawak boleh setengah jam, sejam. Tengah-tengah kita kawak, mari sebuah kereta Wildfire berhenti tepi kita. Dah jauhlah jarak. Keluarlah satu keluarga, 5 orang. Suami isteri dan orang gaji khadam. Dia hampa tiko. Bila hampa tiko ni pula, mereka pun bawa makanan-makanan. Mereka makan. Anak tu makan aiskrim sehingga menjilat jari. Kita pun tengok litih tu. Teh, teh. Hak ni minum air tebu sejuk. Tuan-tuan bayangkan kita duduk tengok kita. Nak cakap tak boleh. Lapor. Tapi bengkak. Tuan-tuan faham tak maksud? Itu sejuzuk baru berapa jam baru tu. Baru 6 jam, 4 jam, 3 jam kerana tak boleh makan, minum ni. Tengok orang makan sebelah tu. Allah, Allah, Allah. Tuan tahulah, ya Allah. Perasaan. Akhirat jauh lebih hebat. Sebab itu orang yang berpuasa, bila saya kata Allah take over, janjian farhatun inda liqa'i rabbi, gembira ketika nak bertemu Tuhan. Jadi nak temu Tuhan kat mana tempat dia? Tempat dia dalam syurga. Sebagaimana nas yang banyak. Baik. Orang-orang yang beriman ni masuk syurga. Untuk orang yang berpuasa, Allah istimewakan dengan nama satu syurga, satu pintu, namanya pintu Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imun. Dalam syurga ni ada satu pintu namanya pintu Rayyan. Tak boleh masuk kecuali orang yang beriman. Kecuali orang yang berpuasa. Rayyan ni tuan-tuan. Satu-satunya kalimah orang Melayu tak ada. Kalimah Rayyan ni, walaupun kita sudah merdeka 60 tahun dah, 60 ke 61, 62. Tak ada kalimah Rayyan. Apa makna Rayyan? Rayyan ni, kalau saya cakap dengan tuan-tuan, saya nak ajak berinteraksi dengan saya. Saya kata hari ni saya nak tanya tuan-tuan perkataan berlawanan. Okey? Kalau saya kata hidup, lawannya apa? Mati. Bercakap, lawannya diam. Bangun, lawannya duduk. Lapar, lawannya kenyang. Dahaga, lawannya haus. Tuan-tuan, cuba sebut. Dahaga, lawannya Allah mau tua bangka dah semua 30 tahun, 40. Takkan tak tahu gak benda ni. Cikgu sekolah pun royak dah dulu. Tahu tak? Tak ada. Itulah dia. Bila kita minum air, kenyang air betul-betul, air itulah namanya Rayyan. Rayyan. Bahasa ni mungkin kenapa orang Melayu tak guna kalimah Rayyan? Kerana nak ambil bahasa Arab tu je kot. Sebab itu bahasa syurga. Itu bahasa pintu syurga. Sabar kekal. Rayyan. Artinya orang ni akan masuk ke pintu Rayyan. Tuan-tuan, saya tanyalah bak dahaga ni. Saya nak bagi duit ni, RM10. Tapi jawab dengan jujur. Saya bagi selalu duit betul lah ada ni. Nak banyak, tak berani juga sebab ni menteri Kementerian Kewangan. Ya, tak sesuai. Siapa di kalangan kita dah 10 hari puasa, dia hanya buka minum air suku gelah, lepas tu sampai sahur tak minum. Saya nak bagi RM10 sekarang, sekarang. Ustaz kata, tak gurah. Orang tak minum suku gelah. Segelas tu orang panggil abnormal. Dah berapa ustaz? Satu jam.
dua gelah, tiga gelah, itu main tuan-tuan. Saya tak cakap orang lain, saya sendiri begitu. Start air tebu, sudah air tebu, tambah segelah air tebu. Lepas tu makan pula, air kopi pula segelah, air teh pula segelah. Kenapa kita jadi macam tu? Sebab perkara yang paling kita nak sekali, bila puasa, nak sekali, hilang dahaga. Minum air. Walaupun kita sebut bak makan-makan-makan, tapi air mesti ada. Hang jamulah manusia nasi arak sedap macam mana pun, tapi air tak ada. Ngamuk ni. Ay, apa benda ni? Tu pentingnya air. Sebab itu bila kita minum air, kita doa depan Tuhan apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kemudian kita ada dua kalimah. Zaba adh-dhama wa btallatil 'uruq wa sabatal ajr. Ya Allah, kerana-Mu aku puasa. Dengan-Mu aku beriman. Atas rizki-Mu aku berbuka. Kemudian zahab adh-dhama, hilanglah dahaga. Sebab apa hilang dahaga? Minum dah. Wabtallatil uruk, basah anak tekak. Rupa-rupanya hilang dahaga dan basah anak tekak, ini hak nombor satu. Siapa kerja tengok orang main bola? Main bola. Melawan bola. Liverpool lawan Barcelona, contohnya. Melawan. Tuan-tuan pernah tengok dok game yang melawan piala dunia, piala Eropah, piala Asia, piala Malaysia, piala apa? Waktu rehat, berhenti saja waktu rehat, pemain tu dijamu KFC ataupun McD. Dia makan. Sesungguhnya lazat makanan. Sehingga menjelak jari. Dok, air je tuan-tuan. Air je botol. Buang ni. Betul tak? Kenapa air? Patut sambung lah KFC. Tak. Itu nak gambarkan kepada kita orang dahaga, orang tak kompromi. Ini nikmat. Sebab itu bila kita sudah minum air sejuk basah tekak macam air tebu tu, kita kata apa? Alhamdulillah. Puah. Jarang kita sebut puah. Tapi puasa tu kita sebut puah. Allah balun. Itulah gambaran yang saya nak sebut. Saya bukalah soalan kalau ada 1-2 atau 3-4 soalan, apa-apalah yang berkaitan agama kita, kita cuba bincang. Angkat tangan tu tanya je. Okey, silakan. Ya. Yeah. 3 soalan. 1-1. Okey. Okey, saya syorkan tuan-tuan, kalau boleh sila rojok dalam laman web kami www.muftiwp.gov.my. Kita jawab isu ni. Banyak kali jawab. Kita tunggu sekejap eh. Sampai pukul 1:30 ya. Nak suruh awal berhenti, kita berhenti dah ni. Tak apa. Tuan-tuan, orang bila dia puasa tapi dia tak solat, dia akan dapat pujian ke tak? Dia akan dapat balasan tak? Tak. Sebab dia tak cukup prasyarat. Seorang mak, ni saya contoh dulu, seorang mak, dia kata ke anak dia, kamu belajarlah bersungguh supaya kamu berjaya. Kamu buatlah pergian. Kamu sembayanglah. Kamu tolonglah orang ni. Kita pun buat. Kita belajar bersungguh. Kita tolong orang. Tapi kita tak sembayang. Hati mak kita rasa apa? Kau, kenapalah tak buat? Dia jadi tak seronok lelaki. Dia bukan seronok, bukan suka. Dia bukan suka. Aku sukalah muak gini. Tak apa. Dia tak boleh cover. Sama juga dengan orang puasa. Orang puasa tapi dia tak sembahyang, dia tak cukup. Sebab itu kalau kita tengok, puasa ni dia ada dua perkara yang kena jaga betul-betul.
Pertama, memelihara daripada perkara yang membatalkan puasa. Tak boleh makan, tak boleh minum, siang hari, tak boleh setubuh. Tak boleh. Ini perkara yang membatalkan puasa. Nombor dua, kita kena memelihara daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Orang tu puasa. Dia tak makan, tak minum sebab dia puasa. Tapi dia tak ada pahala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan rubba sa'imin bin nahar laisa lahu hazzun illa al-ju' wal 'athash. Boleh jadi orang tu puasa siang hari dia tak dapat apa satu kecuali lapar dan dahaga. Nabi bersabda dalam hadis yang masyhur, "Man lam yada' qaulaz-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajah ay yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatah." Siapa yang tak tinggal cakap keji, bahkan beramal dengannya, Allah tak kisah makan minum dia dia tinggalkan, syahwat dia dia tinggalkan. Bahasa mudah, kalaulah sekadar cakap keji, Allah tak beri pahala puasa dia. Kalau sembahyang yang dianggap sebagai tiang agama tak sembahyang, macam mana? Kias aulawi jauh lebih teruk lagi lah. Jadi orang macam ini songsang dan dia tak akan diterima dengan begitu mudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia tidak melaksanakan titah perintah Tuhan. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwa muasirah jawab panjang lebar isu ni, wallahu alam. Soalan kedua. Okey, masalah cara untuk kita camping orang tu bersolat dia pelbagai, dia tak sama. Ada orang tu cara nak ajak dia solat bawa tok tua dia. Mai takut lalu. Ada juga jenis macam tu. Dia nak tok tua dia, jadi tok tua dia ajak ya. Itu mertualah, mana payah. Ada orang tu pula kalau dia nak solat dia kena ajak cara pesen baru. Dia malah nak pergi masjid, ajak mari kereta, bawa kereta Lamborghini rumah dia. Jom mari kita naik sekali, kita pergi masjid. Naik sungguh tak. Dia kata aku nak rasa sekali umur hidup aku tak pernah naik kereta Lamborghini. Naik. So kesemayang juga dia. Ada nombor tiga, di mana kita mungkin kita ajak hak perkara dia suka je dulu. Jadi kes tu tak sama. Saya cerita ada seorang hamba Allah, dia pergi temu dengan Tok Guru. Dia kata, "Ustaz, saya ni tak mayang. Minta maaf lah. Ustaz suruh lah, saya tak akan semayang. Saya tak akan semayang." Nak lawan pun ustaz pun jenis kecil manis dah, tinggi, gaut, dorong. Hak ni gaguh. Ustaz suruh hamba apa-apa benda boleh, tapi satu je, jangan suruh semayang. Saya tak akan semayang. Dia kata dia biar betul. Biar betul gitu. Okey. Ustaz ni mikir, ustaz ni kata ginilah. Kalau hang tak mahu semayang, satu je. Ustaz minta. Apa dia? Setiap kali masuk waktu semayang, awak ambil semayang. Tu je. Ambil air semayang. Tak payah semayang, ambil air semayang. Dia kerja ni bawa lori. Bawa lori tu lah. Dia kata kalau gitu mudah lah, kacang. Setiap kali masuk waktu zuhur, dia rayak kelendang dia tu, hak sebelah tu. Anak nak kecing kejap. Saya nak kecing. Dia pergi ke contohnya, ke surau, ke masjid, parking lori dia, dia pergi tandah. Sudah tandah, dia ambil air semayang, tu naik atas bah, atas lori dia, pergi pula. Asar gitu, maghrib gitu, insya gitu, subuh gitu.
Boleh berapa hari, 5 hari, seminggu dua. Dia mari memikir. Dia kata, bodoh aku. Air semayang ambil, mayang dong. Tak jadi kata. Akhirnya, orang yang tegar semayang. Baik pada kita pula. Dah air semayang sentiasa duduk jaga ni. Tengok. Itu pendekatan salah satunya. Jadi sebenarnya banyak. Kita boleh tengok. Ada orang ditanya kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama besar. Macam mana kita nak menghukum orang tak semayang? Orang tak semayang ni ada dua hukum. Mazhab kita dan juga jumhur ulama ada kata kafir. Ada kata fasik. Tak ada kata muslim soleh. Tak ada orang tak semayang ni. Tak ada. Itu dua. Jadi orang tanya kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama besar Mesir. Dia kata gini. Hukum orang tak semayang ialah kamu pergi dekat orang tu, kamu pimpin tangan dia, kamu wuduk bersamanya, kemudian kamu ajak dia semayang, kamu jadi tok imam, dia jadi makmum. Tu hukum dia. Tengok cara bentuk dakwah. Dan itu juga memberi kesan. Wallahu a'lam. Soalan akhir. Ya. Ini pun satu hal juga. Main ambil sekerat-sekerat sepepak saja tak kena. Oh, kita beli steering Lamborghini tapi nak duduk di rumah gitu. Tak kena kereta tu. Jadi kita tak boleh, Islam ni dia tak boleh main kerat-kerat gitu. Dia Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa. Hai orang yang beriman, ambillah, masuklah dalam Islam keseluruhan. Kita tak boleh buat juzuk-juzuk. Kita kena ambil. Dan ambil ni bukan. Islam ni tuan-tuan satu agama yang paling mudah. Banyak orang anggap Islam. Tapi sebenarnya dia bukan macam tu. Contoh. Orang tengok saya pakai jubah, pakai ni, ni. Ah, ni Islam. Tapi Islam bukan macam ni. Islam sebenar adalah tutup aurat ya. Cuma dah menjadi pakaian ulama hak macam ni gini. Tuan-tuan pakai ni jadi pelik pulaknya. Ha, jadi contohnya. Tapi pakaian Islam ni tutup aurat. Apa-apa tutup aurat. Bila tutup aurat itulah Islam. Sesuai dengan sedikit dawabik garis panduan. Ha, taklah jarang sangat, taklah menjolok mata, taklah fit sampai nampak tubuh. Bentuk tubuh semua sekali. Ha, itu Islam lah tu. Jadi Islam ni mudah. Sebab itu tuan-tuan, tak ada seorang yang ikut Islam mati. Kau kenapa mati? Aku ingat aku mati sebab kismah yang banyak. Tak ada. Hatta kita hidup sampai sekarang tuan-tuan, kita tak pernah dengar orang puasa mati. Ketika dia berpuasa mati itu betul lah. Tapi kerana dia puasa dia mati. Tak ada. Tapi kenyang, makan, mati ramah. Ha, macam ke, kita boleh tengok statistik. Tengok ke JAKIM ke, Majlis Agama ke, Jabatan Agama Negeri ke. Kedah 4 orang mati kerana puasa. Wilayah ada 6 orang tahun ni. Ha, Negeri Sembilan kerana 9 orang mati. Ha, Melaka 2 orang mati. Penang 3 orang mati. Tak ada. Hak mati tu accident. Kerana nak balik raya. Ha, tu ada. Tapi di situ kita tengok. Syariah Islam ni mudah. Tak ada apa-apa. Buka dah. Orang kata berat ni. Buka dah dia. Air 3 gelas dah. Contohnya. Jadi di situ. Meraihkan tu banyak. Isu ni sebenarnya tak ada masalah sangat. Wallahualam. Sebab itu kita katakan bahawa. Jangan buat macam tu. Kita kalau kita ikut Islam ni, kita ikut pakaian, kita ikut aurat, semayang, puasa, jaga akhlak. Ha, itu saja. Bukanlah payah sangat pun. Tak ada seorang pun jadi susah, demam kerana ikut Islam. Tak ada. Itulah hikmah di sebaliknya. Wallahualam. Ada soalan lain? Ya. Yeah.
Okey, saya sure kang, dia semua semua ni benda cara kebijaksanaan masing-masing. Dia kebijaksanaan ni mudah je. Dia ada matlamat dan dia ada nak. Bila dia ada matlamat, ada nak, tak ada masalah. Orang sibuk macam mana pun, duduk di apa nama ni, Jaijisku ataupun shopping komplek, masuk waktu dia boleh cari semayah. Tapi orang tak sibuk, duduk dalam masjid tak semayah, dia tidur. La ilaha illallah, boleh sungguh. Ada dia mari pergi tidur masjid, dia tak semayah. Tengok. Sebab itu kita katakan bahawa kita ni kena pandai cara kita ejah masa kita. Ini kembali kepada bagaimana quality times, time management kita. Kalau kita nak buat, mudah. Contohnya, saya pergi buka di hotel. Satulah, kadang-kadang ada orang Jepun ke ataupun macam-macam lah. Pergi. Kita tengok lauk banyak. Lauk tu banyak. Makanan menu tu, kalau kita ambil sejepuk satu pun dah habis. Jadi takkanlah kita nak makan 5 minit balik lalu dah. Kita nak kan sejam tau, ataupun 20 minit, 40 minit baru puas hati. Jadi tak apalah, bunyi saja azan kita makanlah. Lebih kurang 10 minit, 15 minit. Lepas tu pergi surau, semayang dulu. Sudah semayang, sambung round kedua. Tak ada masalah. Dia tak cukar dah. Dia kata, eh tak, kau kena bayar semula. Tak ada dah. Hak tukar bayar balik dah. Hak tukar minta duit tu. Maknanya, tu cara dia. Tapi kalau ada hak lalak, kau duk makan sampai isyak, itu tak betul cara. Kita boleh ejah cara kita sendiri. Duduklah sibuk. Tapi kalau kita handle majlis, tuan-tuan, kita kena rai semua. Jangan semangat kita seorang, jadi orang tak seronok. Jangan kita ni, tapi kita beri ruang. Contohnya, kita anjur sini. Kita bagi tahu majlis kita akan bermula dengan makan. Tak ada apa. Sebab ramai orang gastrik, kita makan berat lalu. Tak apalah, puasa kan. Tapi kita tempohkan 15 minit. Makan. Masuk waktu 7.20 contoh, ataupun 7.15, 7.16. 7.30, 7.35 semayah. Bila semayah tu, sekurang-kurangnya separuh dah pergi semayah. Bila separuh dah pergi semayang, maka hak ujung tu pakat nak pergi tu pun dakwah. Dan kita hak sudah pula, janganlah zikir panjang pula, sejam setengah pula zikir. Jadi amin, akad tangan, doa, semayang sunat, pergi sambung pula. Tak apa. Jadi caranya kita boleh adjust. Allah. Soalan kedua. Inilah tuan-tuan, kalau kita sebut dalam hati ni, dia ni satu perkara yang cukup mencabar. Sebab pertama, hati ni tak ada orang tahu. Hati ni tak ada orang tahu. Macam saya ceramah sini ni, tuan-tuan cakap dengan saya, saya tak tahu. Tuan-tuan kata, Ustaz Zul ni bila nak berhenti ni, lambat lagi ni, aku banyak kerja. Kita tak tahu. Hak dalam hati. Sebab itu kita katakan bahawa dalam hati ni, yang pertama sekali Allah tak kira. Innallaha tajawaz, sesungguhnya Allah melangkaui, tak kira. Apabila malam yatajawaz ila lisan, ataupun selama mana tidak sampai kepada lidah, dia tak berlafaz. Ini hadis Sayyidina Umar sendiri pun ada sebut. Sayyidina Umar kata, ya Allah, kalau aku lafaz apa yang aku lintas, boleh jadi membawa kepada tak baik banyaklah. Nabi kata tak kira melainkan lafaz. Cuma hati ni kita kena didik. Didik hati ni dia lain. Macam mana kita nak buang amarah, macam mana kita nak buang hasad dengki, macam mana kita nak buang tamak halaba, macam mana kita nak buang dendam kesumah, macam mana kita nak masuk elemen ikhlas. Yang ini ulama tasawuf dia ajar. Dia ajar, dia didik.
Sebab itu tuan-tuan, Nabi ni dia bukan jaga hati. Nabi ni, martabat Nabi ni, dia bukan jaga hati dia. Nabi ni, dia ni martabat dia lebih tinggi daripada tu. Hati dia tu memang bersih, tapi dia jaga hati kita. Hati sahabat dia tu dia jaga. Macam mana ni ustaz? Gini contoh. Satu hari Nabi berjalan. Nabi berjalan, bini dia duduk depan. Isteri Nabi duduk depan. Pakai macam itulah dan apa jalan. Nabi ikut belakang. Tiba-tiba sahabat datang depan. Nabi pun berkata, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas tu Nabi royak. Nabi kata, ni isteri saya ni. Sahabat jawab, kami tak tanya pun ya Rasulullah. Tuan-tuan, kalau saya jalan, seorang perempuan comel duduk depan saya jalan, saya ikut dia. Tuan-tuan tengok, assalamualaikum ustaz tu, apa khabar? Waalaikumsalam. Bini muda ke, bini berapa ni ke, ataupun gawe ke, apa ke, macam-macam kata. Tak cakap pun. Kalau saya kata, ni isteri saya, ni lah satu-satunya isteri saya, tak ada dah dua, tiga. Oh ni sore. Ha. Jadi, Allah ustaz, hamba tak tanya pun. Tapi rasa ang tu, faham tak rasa ang tu? Itu pun Nabi jaga. Nabi jaga, bukan jaga hak dia tu memang bersih dah. Tak ada apa. Hak orang pun dia jaga. Ha, itu dia maksudnya. Nombor tiga. Habis dah dua je. Tiga capa dua cukup lima. Jadi macam lima waktu semayan juga. Jadi tuan-tuan kalau nak tanya isu-isu banyak, bak solat terawih ada dengan kami buku. Ramadan, isu inhaler, isu dialysis, isu apa macam-macam ada. Bak masa, masa peliharalah. Ini penting sangat tuan-tuan kalau kita nak faham. Tinta nasihat untuk penuntut ilmu, terutamanya hadis 40. Saya syorkan buku ni, baca setiap hari depan anak-anak, ambil lafaz hadis tu 3-4 hadis hari. Ramadan kita khatam. Kurang-kurangnya kita ada isi masa nak buka puasa tu dengan ilmu. Bayan linas isu-isu semasa yang banyak kita bekalkan, dan juga matlaq badreng, yang ini kitab fiqah yang sesuai untuk kita hadam dengan sebaiknya. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Paling penting tuan-tuan, kita jadikanlah puasa kita untuk meraih taqwa kepada Allah. Ini pun sudah dah 1/3 awal Ramadan, masuk 1/3 yang kedua. Jadi kita perlu untuk mempersiapkan dengan sebaiknya. Saya juga mengambil kesempatan untuk minta maaf salah silap, dan juga nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.